mau ngajak nih teman-teman gimana sih ngelihat keadaan Puncak Aksi 46 Restapora. Sebelum itu, kita perkenalkan diri kami dulu ya. Nama aku Huma. Nama aku Alika. Ikutin yuk kalau kepo. Yuk. Oh iya guys, sebelum kita masuk ke acara intinya, kita ambil tiket taksi dulu yuk. Kirana.
Tarian ini memiliki filosofinya yang berarti perjuangan yang suci menuju pencapaian suatu cita-cita, walaupun cita-cita itu tidak mudah dicapai karena banyak rintangan, namun dengan kesucian dan rasa rendah diri menjadi kunci mencapai cita-cita sejati, meskipun banyak orang yang tidak percaya akan kemampuan diri kita. Berikut kami persembahkan tarian Asmaradana dari Eskul Nida Kirana. Porsi saya bukan lihat baterai kamera gue deh. Lihat baterai kamera gue deh. Mereka saling mencintai. Please, pas ngawi jangan mati. Karena rahasia manusia. Itu arah. Itu kocak deh. Jadi sekarang aku udah sama Fahran dari angkatan 45. Nah, Fahran, kan tadi aku sama Zayan udah kasih tahu kesan-pesan kita buat showcase sama kolaps aksi 46 Kretasfora hari ini. Nah, menurut kalau dari kamu, kesan-pesannya kayak gimana sih? Oh, yang pertama dari kolapsnya dulu ya. Menurut gua kolapsnya udah totalitas banget, apalagi kan itu 6 eskul ya dijadiin satu, udah keren banget. Minim kesalahan lah. Kalau buat showcase-nya paling keren tuh Sabak, karena gua sendiri yang perform dari Sabak. Ada pertama ngedang dulu, baru ada flash mobnya 2 kali gitu. Perasaan kamu gimana sih pas ikut showcase Sabak? Seneng banget bisa dapat pengalaman kayak gini. Kapan lagi kan kalau nggak di aksi ini. Oke, makasih Fahran. Lagi ke depan silahkan. Oke, foto bareng dong. Nah, kita lagi nunggu nih. Pasti aksinya keluar nih. Katanya sih harusnya pengen keluar sekarang ya. Kita tunggu dulu yuk, mungkin kita lagi prepare kali ya. Gak sabar banget kan kita? Gak sabar banget. Lihat yuk. Nah, guys, salah satu nih temen kita yang nonton. Banyak banget temen banyak kita di sini. Gila, gila, gila. Bisa berjauh dari.
Makasih, jangan lupa untuk tunggu acara aktif masa selanjutnya. See you.